Hello, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Semacam yang ada dekat depan skrin aku hari ni, aku akan main game The Walking Dead. Game ni tak nak describe macam mana. Jadi game ni sebelum ni aku pernah stream, tapi time tu stream aku rosak tiba-tiba. Jadi hari ni aku nak restream balik, aku nak main balik game ni. Sebelum tu jap. Okay, game ni dia ada 5 episod. Dan aku tak pasti aku tak silap, aku kena bayar semua tu. Assalamualaikum, rasa macam nak tengok itu ni. Tu lah tu, tu apa tengok lah. Dia ada 5 episod untuk chapter first ni. Yang episod sebenarnya tu aku tak pasti macam mana nak main. Kena bayar juga aku. Yang kalau aku wajin aku bayar. So, jom play. Just a display style. Orang biar standard lah, nampak macam senang sikit kan. Jumpa lah CS. A new day. Episode 1. So untuk satu episode ni mungkin nama kira dalam 1 jam. Tengok lah 1 jam berapa minit. Sebelum tu aku nak tanya, sound okay kan? Semua okay kan? Okay, layan-layan tu. Aku bagi sebelum tu aku sarankan tengok guna earphone atau headphone. Memang best pakai earphone atau headphone. Serious best kalau main. Ya, aku lupa. Subtitle buka dah. Ini benda lain. Yes, subtitle kena buka. Atuk, yes, atuk. Ni corporate sergeant. Ya, grafik dia pun. Well, I reckon you didn't do it. Nampak sangat game ni. Oh, aku lupa. Tekan je lah bawah. Tengok Atuk rasa sedap apa jadi kat desa lagi. Jangan spoil. Walaupun aku tahu orang pernah tengok, tapi jangan spoil lah. So hari tu kan ramai pun tengok. Tak silap aku seorang je tengok. Okay, layan dulu story dia. Palau je lah. Tengok matahari dah. Style. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on a 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Sure. Matahari dah macam. Apa layan tu? Regardless, could be you just married the wrong woman. Nak tanya Atuk ni. Cakup cakup. So aku jadi lelaki yang pakai baju biru ni, aku jadi banduan lah kan. Tapi tak pakai baju banduan pun. Dia kira macam baru kena tangkap and nak bawa pergi lock up ataupun lock up lah, bawa pergi balai. He wouldn't stop going on about how he didn't do. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. He just wailing back there. Says it wasn't him.
crying and snotting all over right where you're sitting. Apa semua kau tu bang? And before long he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. I'm telling him he's got to stop. That's government property and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and having exhausted all his options, he starts crying out for his mom. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Cringing. Man, not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. Wait, zombie ke depan. Zombie ke depan. Aduh. Sakit banget. Itu elok jadi thumbnail tu. Pecah speaker earphone aku. Speaker earphone pula. Pecah earphone aku. Buat tidur ada ni. Tak macam mana. Oh tu macam ni dia boleh hidup tu. Abaikan cara abaikan dia cakap bawah tu. Benda-benda yang negatif jangan kita ambil serius. Hey officer, are you all right? I'm still cut back here. Ya tadi dia cakap kat sini. Tapi dia tengok sini. Bodoh sama. Pecahkan cermin, pecahkan cermin. Ya. Atuk dah tidur selamanya. Ha. Rest in peace. Banyak lah. Now tap one of the verb icons to select an urge. Takkan nak tengok lah, keluar lah. Ni mungkin waktu senja tengok langit dia gelap kan. Ni aku play eh, macam mana boleh ada cahaya dekat officer tu. Shotgun. Atuk bawa no. Memanglah empty bongok tak ada peluru. Aduhlah. Ni suara tengok lah. Macam-macam bunyi tu. Okay, pergi sini pula, pergi sana pula. Kacau lah batin. Sekarang ni aku ada. Kau ada apa je, aku ada peluru je lah. Dengan kunci. Kau tengok belah kiri tu, yang macam ada barang-barang kan. Ha, itulah barang yang aku ada. Masalah sama. Masalah sama. Okay, nice. Okay, buka. Buka. Kalau nak kontrol punya susah. Baik aku main pada PC je senang. That a lot of damage. Yeah. Officer. Holy shit. What in the hell the fuck are you?
Isi peluru, isi peluru. Ya, nanti aku baca komen. Tentu nak isi peluru, peluru dia terbang di situ lah. Ini apa, Mavie dia terbang. Makan ni semua, tak payah makan zombie ni sudah. Ada budak weh. Satu je soalan aku, kenapa panggil atuk? Sedangkan tu pegawai polis sebenarnya. 2020 to 2020. What the? Lemak. Keturunan dia main lah. Jatuh balik. Mati, mati, confirm. Tu dia, aku delete lah, aku tak menjerit pun. Ya, intro saja 11 minit, apa? Adoi. Sakit jengok aku. Okay. Intro dia 11 minit. Game auto rejam. Ya, memang 2 jam lah. Itu yang aku main separuh game pun sejam lebih lah. Tu pun mengantuk lah tu. Ni harap. Ini tahan lah bateri ni. 70. Tahan-tahan kot. Mungkin kau 10 baru habis. Okay, sekarang aku berjalan kan. Ya. Haradang, haradang. T-shirt. Ya Allah, jalan ni lambat. Jangan menjerit anak. Dia tanya lah minta orang dah jumlah. Okay, kat mana pula, kat mana nak. Ni tempat apa ni? Full cover. Full cover. Ni dia kata kolam. Sekejap lah. Nak cakap apa tadi? Apa salah anda sampai jadi banduan? Tak silap aku, dia salah sebab nama dia apa tadi? Lee. Tak silap aku, nama dia Lee. Dia salah sebab membunuh, tak silap aku. Tak pasti dia bunuh apa. Yang pastinya orang lah. Nice, tak ada delay. Yes, alhamdulillah. Sebab aku stream pagi, kalau aku stream tengah hari memang memang tak ada apa. Okay, buka pintu, buka pintu. Siapa tahu rumah, tuan rumah tak, tak jaga rumah langsung. Negara best kot. Siapa-siapa yang boleh ada pistol. Tapi itulah bahaya juga. Ya, ada TV dan bersiaran, bergambar. Malah aku cakap lah. Rumah tak ada kunci. Itu lah tu. Tengok lah slide window tu macam mana nak kunci. Biasalah orang. Buah pisang semua yang bukan tu ni. Buah pisang, buah-buah oranye, apa-apa semua. Aku suka main benda-benda tu dulu. Main sepak-sepak. Dulu nak ada bola tak pantak ni tak mampu. Asal lagi. Hey Sandra, this is Dr.
Tak, aku dengar ni sebab tak aku diam. Okay, so ni family dia. Yang kecil tu Clementine kot. Yang mak dia tadi, nama dia apa? Diana. Kau apa tu? Tadi ada bunyi budak. Remember that name. Ya, yeah. Sekarang ni aku jumpa mungkin. Okay. Not to self, ya, yeah. Tak nanya aku dah pernah main game ni 2 tahun lepas. So aku ingat lah macam mana gameplay dia, cuma mesti tak berhati sebab aku main, aku tak main full daripada awal sampai habis. I not a master. Master. Aku cakap dah nama dia Lee. Tak tanya parent bapak dia, suka hati dia lah. Aku tanya, kita tanya umur dia tu. Mak bapak dia dia. Tua lah, 37. Nak masuk 40 tu. Ni lah budak tadi yang aku nampak tengah aku dekat kereta poli tadi tu. Aduh. Boleh jatuh lagi. Sakit tu. Main hammer tu, main hammer. Bagi aku hammer, bagi aku hammer, bagi aku hammer. Bagilah hammer tu. Ya, yang berani je lah kot. Mungkin sanggup main ni. Aku sebenarnya takut lah ni. Sikit-sikit. Dia punya jump scare terlalu banyak. Kosong macam parent dia tak ada sebenarnya. Tengoklah mesej tadi yang aku dengar tadi kan. Yang aku diam lama tadi. Okay, sekarang ni dah senja lah kan. Dia ada dua pilihan, sama ada duduk dekat tree house tu ataupun keluar waktu petang ni. So aku pilih keluar waktu petang.
Aku boleh jalan. Aku ingatkan jalan sendiri. Oh, naik balik pula lah. Susah sikit lah nak kontrol sebenarnya. Lagi-lagi pakai phone. So sekarang ni aku ada walkie-talkie lah. Shotgun aku dah tak ada lah. If belo, belo eh. Belo pun boleh. Siapa pula tu? Tapi yang pasti ni bukan zomba. Petang nice. Ada agak cahaya tu lah. Hai. Hey man. Holy shit. Don't eat us. Tu lah siapa suruh hitam tengok kan nampak macam zombie. Kailah kru putih yang soalannya lelaki je tau. Abang nanti tengok yang chapter tu. Chapter tu lagi best. Tunggu habis chapter ni. Tolok. Ah, sakit. Game apa ni? Walking Dead. Adoi. For just some guy, it seems like you saved a bunch of lives today. Kedek berapa yang first? Dia ada banyak jenis. Ada chapter yang first, yang second. Yang pertama ada lah CD-CD lain. Game ni tak silap aku dia ada. Bukan game lah, dia ada cerita sendiri Walking Dead ni. Cerita tu cari sendiri lah. Cerita pasal zombie juga lah. Tapi karakter dia bukan pakai karakter yang ada dalam game ni. Nama panjang sangat, susah nak tag. Ya. Okay, cek tu dah belah. So ni bapak dia kot. Hai, banyak pula akaun dia pakai eh. So ni ada punya farm.
Sean, serious handsome kalau aku. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Okay, nama dia Herschel. Herschel ni tu yang agak coklat pula. Accident. Kena tangkap dengan polis. Nak cakap apa, tak ada pilihan polis lah. Bagi kami tidur dalam rumah tu. Dia suruh aku tidur dalam ban tu. Bagi aku tidur dalam kereta bagus lagi, ada aircon. Sedap pun sedap. Sesa pun sesa. Sama aku rasa. Dia ni dia lah. Sudah tu. Tidur tu. Tidur. Okay, tak kisah. Mana dia tidur tu? Nah, yang ni tutup mata, yang sebelah tu buka mata. Sebelah tu mimpi tak sangat. Apa ni mimpi buat lah. Tidur tak sampai isyak ni. Oh, lupa dia kan. Dia jaga malam. Hey, get up. Aduh, siapa pula ni. Oh, nama dia Kenny. Mungkin dia CEO Kenny Roger Rooster. Orang tu ada KFC. Macam-macam. Anak dia itik guys. Consult the missus. I understand. Honey, Doc, this is...
Yeah, you take me in a bad guy, guys. Dia tinggal aku seorang-seorang. Waalaikumsalam. Hello. So, nama dia Kak Jah. So, kita COVID, dia pun Zumba. Baru duduk seminit tanya. Ini makin kini baju roster ni. Eh, orang tua. Enjin ke boy? Macam ni berkotak-kotak lah. So dia pun ni kena sembang. Nak kena pula. Ni lah. Sebenarnya aku nak cakap yang game ni kita boleh pilih jalan cerita nak jadi apa. Jadi kalau nak tahu apa yang jadi, boleh try download game ni dalam 1.2 gig tak silap aku.
Jujur je lah. Sebab dia 2 gig eh. Sebab dia chapter dia banyak. Satu chapter pun dah dekat 2 jam lah. So satu chapter, satu episod. Satu episod. Takut aku jumpa bapak lah. Tak aku jumpa budak ni. Perangai dia macam aku lah, duduk atas kereta tu perangai. Ulang mana sama je. Aku pergi kat ban. Elok orang tu. Dia buat dah muka lah. Ni semut. Now you've got this little girl to take care of. I'm in Thailand. You just stumbled up on her. What are you kidding? Ini namanya permulaan pergaduhan. Cepat ceramah, ceramah, ceramah. Tu nak pukul 9 lah. Ya lama aku stream. Sudah. Adoi. Sean dak. Budak lagi bagus. Ya, WWE. John Cena. Kejap.
Okay, hello. Silap Sean. Still choose the same. Hari tu aku pilih Sean ke Dark lah. Okay, tak apa, sama-sama. Sorry, tadi ada mau aku panggil tadi, so aku yang jawab sekejap. Inna lillah. Dark lah. Itu aku sure ke Dark lah itu. Aku lupa. Jangan marah tu. Dasar kan tu. Bye bye. Dah jom bla 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 bla. Tak silap aku, kalau aku selamatkan Sean sekalipun, Sean tetap mati. So tak boleh buat apa lah. Rasa gila, yes. Ni yang tinggal aku. Okay, dah berapa jam kan? 40 minit. 43 minit. Habis minyak dah. Tempat ni pun dah sombor. Tengok kosong lah. Kereta tu balik macam tu. Sama kedai pun pelik sungguh. Tak sabar tunggu pack kat sini. Kita bawa tunggu dulu. Tak silap aku kan. Dark tu dia macam kena gigit tadi kan. Tapi kesan gigitan dia tu lama. Nanti tengok je lah nanti cik. Nanti episod yang keempat atau kelima dia akan mati. Tengok je lah. Dark almost die. Tahan. Mau bertendang. To be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how
Не ментама. Aku tetap akan menyerahkan ni. Ya muka marah. Waktu itu muka takut. Marah balik. Boleh jatuh lagi. Aduh lah. Aduh lah, tak boleh tekan. Mati. Di dia ni menyakit lah, jatuh lah. Dia mabut. Nak kata dia minum apa pun, nak dia minum apa. Orang ye yeah, mati bawang tu orang. Ada orang guna LMG kat luar tadi. Tak silap aku dengar. Tak ada kot macam yang tak payah tolong orang tua tu. So sekarang ni macam Kenny pula yang jadi bos kat sini. Ya dah. Memang tak ada siapa nak derma lah. ATM. Tak ada duit yang boleh curi sikit. Bapak lah Kenny ni terus. Ya. Yeah. Kenny ikut kepala dia. Dia tak kisah orang lain. Nah, rasuah sikit.
Tak boleh masuk bilik tu. Boleh masuk bilik tu tapi aku tak nak masuk. Relax tu. Relax tu. Aku ada coklat lagi. Soda foundation. Eh, foundation pula, fountain. Ni aku bila pagi ngantuk-ngantuk macam ni. Cool man, sweet. Bunyi tu dia makan kat luar. Okay, apa lagi ada? Yang tu macam Lee lah. Yang background hijau lah. Macam no alcohol, yes. Kedai ni islamik sikit. Masalahnya nama kedai tu kena pelik lah. Douglas Office Supply Furniture. See. Setelah aku last hari tu je aku main sampai dekat satu motel. Nanti kita pergi motel tu. Ni apa ni? Sampai motel lah. Sampai motel. And last kali kat motel lah. Ending dia. Lah aku beritahu lah ni abang Lee tu. Kedai ni memang kedai parent dia. Ya, Zuma Medic. Kayaknya ni farmasi lah sebenarnya. Oh, tu lah ni farmasi sebab dia kata tadi ada ubat dalam tu kan. Sebab tu muka dia macam ni, sebab tu abang dia. Ada apa lagi? Hey man, what are you doing? Can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Sekali kunci kan, siapa? Apalah, ajak dia masuk balik ya. Apa dia tekan pun aku tak tahu. Life hack.
Okey, mungkin ni boleh tarik perhatian dia kot. TV, yes. Sekarang macam mana nak bagi dia tarik perhatian ni? Boleh ambil tak benda ni? Benda glass dan easy logic. Memang lah, sekarang ni macam mana aku nak pecah benda tu? Dia ulang bersama. Ada sama lah, aku masuk dulu lah. Okay, apa lagi aku boleh buat? Tolak. Ya. Apa yang ada tak apa. Tak ada bateri. Sekarang ni aku nak cari bateri je lah. Ya Allah. Oh, aku lupa satu benda sekejap eh. Buka lah. Eh, kita nak buka pula. Yalah, abaikan lah. Apa tadi? Hi. Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. Jap. Haa, kena buka ni. Bagi dia coklat tadi. So, are you okay? What? Yeah. I'm fine. Just, I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good, despite the circumstances.
Okay, so macam dah tak ada benda lah kat sini. Okay, aku masuk bilik ni. ID code juga. Okay, tak apa lah. Pagi ni ada. Tongkat. Nah, dia tak ambil, iyalah. Buat lagi jauh cepat sikit. Okey, jap eh.
Sorry. Tadi mak aku call. So aku terpaksa pause sekejap. Aduh. Oh, Apple, sorry tadi mak aku panggil. Oh, hi. Aku ingatkan dah tidur lah. It's almost 9 a.m. Dah sejam ya. Okay, jom tengok apa yang ada kat dalam bilik ni. So bilik ni aku rasa hang tahu kot bilik ni bilik wah. Buat tak tahu lah, jangan bagi spoil. So that's his family. Ai, saya masuk sini. Aku paham. Lee ni dia profesor ataupun dalam bahasa mudah dia panggil cikgu lah kan. Kiranya dia bunuh orang yang tidur dengan bini dia. Sebab tu dia kena tangkap dengan polis. So tu lah. Sebenarnya dia ni tak jahat pun, tapi dia marah sebab orang, kita panggil apa, berzina lah kan. Jadi Lee ni sebenarnya bukanlah jahat sangat. Tapi dia kena salah juga sebab membunuh. And bini dia memang salah. Mata dia sepek ni macam orang Cina ni. Atau apa keturunan Cina. Macam apa? Ada remote lah. Oh. Apa? Kenapa sebut nama aku? Ada masalah ke? Okay, aku dah ada idea pasal TV ni. Tapi aku nak tengok dulu bilik ni. Okay, atas ni ada apa ni? Oh, ada TV. Remote invention tak? Oh, still invention. Nice. Okay, the first aid. Nanti aku check balik game ni tahun video. Nanti untuk next episode aku bagi tahu pasal game ni. Aku rasa game ni memang lama dah. Tengok grafik dia je lah. Bagi dia plaster ni. Plaster pula bandage. Sama je lah plaster bandage lah. Yang membezakannya adalah ejaan.
Dah wall lagi ada. Tak ada wall dekat bilik ni boleh buka. Okay, keluar jom. Sebab aku dah dapat remote tadi, aku nak try dia dekat TV ni. Storyline kek okay, kira boleh dah. Tu ada sedih juga sikit-sikit. Sebab grafik memang tak perlu ni sangat, sebab aku rasa okey dah pun macam ni. Kalau grafik makan elok mau makan berapa gig game ni. Ni pun dah 1 gig lah. Aku main 8 gig. Okay, sekarang ni biar orang tua tu aku nak pergi keluar. Okay, pasal TV tadi. Tak boleh lah. Yang ni gila. Pakai remote dekat kunci. Ada ulang benda sama. Sekarang macam mana nak keluar? Tu ya soalan aku. Semua benda PM dekat dia punya poket belakang. Tu lah tu. Muat lah remote gambar dengan walkie-talkie. Walkie-talkie tak ada kan dia. Dia bagi dekat siapa tadi. Tak boleh lah macam mana. Macam mana. Sambal je tu. I didn't work. Tak sekarang ni kan. Kunci ni memang tak boleh buka lah. Tak boleh lah. Aku cuba sekali. Buka lah. Okay, abang masuk balik lah. Dia ni mana tak faham. Aku dah lupa macam mana tarik. Nak lepas dekat sini. Kejap. Trapped down at the wall here. They talk it over and send a group to come get.
Sekarang aku kena selamatkan Glenn. Boleh tak dia start orang tua tu? Sekarang ni macam mana aku nak selamatkan dia? Jom lah. Sembang ni, buat sembang tu, sembang tu. Kalau sembang balik, sembang balik. Okay, jom, pergi selamatkan Glenn. Okay, ni motel yang aku cakap tadi. Macam kenal zombie. Mesti betis ke ni. Bateri apa tu? 48. Mungkin 1 jam 20 minit. Hampir 1 jam setengah eh. Asal Cambridge kat sini. Wow. Banyak kot zombie ni. So aku ada bantal dan aku tak tahu mana dia simpan bantal tadi. Jalan, 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 jalan. Tembak jom, tembak jom. Oh tadi tembak, tadi tembak, tadi tembak. Blah-blah. There's a truck over there. Maybe we can find your weapon. Okay, eh bro, ada pistol lah. Tak payah. Dia ulang benda sama kan.
Okay. Aku ke sana, aku ke sana dulu. Tak boleh ambil lah. Ay, ay. Ay, kak keluar masuk eh. Sorry, terlelap. Serius lah. Awak tahan, tahan. Nak habis lah, nak habis lah. Memang tak boleh ambil. Berapa? Mesti tak boleh buka. Tidak apa aku tengok sini balik. Jadi suppressor ni. Dalam ni dah awal. Sini aku boleh main. Ni macam spot pula. Kau cakap lah. Banyak barang dia dah. Aduh. Okay, mesti kedengaran ada orang menangis macam tu. Oh, okay, aku taruh. Sebab seorang dah mati, jadi aku boleh bunuh seorang lagi lah. Aku kena pergi depan RV tu balik. Okay, so sekarang ni aku kena pergi ke RV ni. So aku bunuh dia. Tak sekali macam mana? Macam mana sekarang ni? Oh betul lah. Aku dah tak ada bantal lah. Patah balik, patah balik. Tadi kan ada macam kapak kan dekat dekat zombie yang tersangkut tadi tu.
Ay. Tak apa, janji aku dapat. Aku dapat screwdriver tu. Okay, aku dah dapat weapon. Aku pergi sana balik. So tu lah function sepak pelak tadi. Okay. Yeah, mati pun. Okay. Oh, ambil tenggelam ke? Tenggelam. Aku dengar diorang kata kalau zombie ni memang tak wujud, tapi kata kulit dia lembut. Sebab tu boleh tenggelam teruk ni. Okay, sekarang ni, okay, sekarang ni aku nak serang lagi dua zombie kat atas tu. Bunuh. Sorang lagi. Hai. Dia pancung ke? Sakit. Kita tinggal dia ni lah. Tapi bukan zombie pula ni. So kiranya siapa yang kena gigit memang akan jadi zombie lah. Oh, dia nak bunuh diri dia sebelum jadi zombie. Do it. Fine. You're all fucking crazy. I
Sekarang ni marah kat aku kan. Goodbye. Apa lagi bunuh diri? Pelik-pelik ni. So kali ni aku akan balik ke kedai tadi. Ni so terlelak lagi. Okay, aku pergi bilik ni je lalu. Okay. Tak boleh buka. Dia keras lagi. Tak boleh. Kena pakai kunci juga. Keluar tu. Pada idea aku nak keluar balik dengan dok tadi. Ayah, aku punya sejam duduk di sini baru dia tanya nama aku. Kat sejam lebih, still tak jumpa pil ni. Gaduh lagi. Tu. Almost 10 o'clock. We
So ending dia dekat sini kot. Tengok lobby lah. Tu pun lama masak kereta nak ni. Okay, sekarang ni apa benda yang aku libat? Macam tak ada apa lah pun. Baru keluangan ni lah. Aku ada kapak je, aku boleh buka benda ni. Aku nak ambil. Eh, takkan tak boleh ambil kot. Batu je pun. Oh, kena buka tu. Okay juga lah. Sampai ya. Okay, nice. Okay, sekarang ni aku kena ambil kunci kat situ. Kena cepat sikit lah. So ni abang ni tu. Bunuh je lah, tunggu apa lagi. Aduh. Eh, hidup lagi. Sekarang ni ambil je lah kunci tu. Sudah.
Aku nak ambil kunci tu. Aku nak ambil kunci. Aku nak ambil ubat tu. So, tanya ni aku kena ambil semua benda yang ada dalam ni dengan cepat kot, tak silap aku. Apa yang aku kena buat? Apa yang aku kena buat? Alam bunyi malah. Ni yang buat semua zombie bangun. So sekarang aku kena ambil. Kena cari ubat tu lah cepat sikit. Semua zombie pergi kat kedai tadi. Habis. Okay, mungkin makanya ni kot. Macam mana aku nak tolong? Ah, sudah. Siapa aku nak ambil? Siapa yang aku nak tolong? Siapa aku tolong? Habis. Larilah. Jalan lah. Kejam je. Okay, aku silap. Ending dia dekat sini.
Okay, hampir sejam. Dua jam. Oh, dia dengar radio. Ini dah sana nak pergi. Dia patah pizza ke? Okay, so tak habis lagi sebenarnya. Aku nak tunggu habis. Bila nak habis ni aku lapar kan. I'm okay. You know, considering. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I know it's stupid. We just met. He's such a... It's just that... Ya, ni. Dia tak sempat confess lagi dekat tu, dah mati dah orang. Soalan paling susah nak jawab. Siapa pula? Cukupnya lah ni sembang-sembang je lah. Tak tu sembang tak berhenti.
tak habis lagi. Gaduh ni. Dengan tuan tapi habis. Sedawun. Ayah, apa jadi? Oh, ni landing kot. So, chapter 1 dah habis. Episode 1 dah habis. Okay, ni dia punya trailer sikit, tengok lah. Untuk episode yang kedua, tengok trailer dia macam mana. Aduh. Okay, so to tell you. Okay, ni aku punya kejujuran. So ada lebih kurang 46% orang yang main game ni menipu. 30% orang main game ni pilih untuk selamatkan Dark, dan yang lain tu selamatkan Sean. Lepas tu time dekat kedai tadi, ada yang macam aku defend, aku menyebahi Kenny. Macam orang lain selain pada 54% tu, lebih kurang dalam 46% orang yang main game ni dia menyebahi Larry. Lepas tu time yang ada yang seorang kena gigit tadi dekat motel tu, sebelum time tu yang aku ada 3 orang je kat situ, tengah ada zombie lagi, aku bagi dia pistol, ada yang tak bagi pistol je kak. And last kali yang kali dengan dog tu, ada kebanyakannya pilih dog lah. Itu je kot. Yes. So sampai sini saja kot aku punya live stream untuk hari ni. So thank you sampai tengok. InsyaAllah nanti aku akan sambung untuk episode yang kedua. So bye, assalamualaikum.